aneh banget sumpah. Kenapa ketemu begini? Kamu di luar dari Idol. Oh iya. Iya gak sih? Baru pertama kali. Yoi. Terakhir kita kalau ketemu tuh selalu di panggung guys. Yeah. Kalau gak di panggung kita pernah nebeng-nebeng malam-malam. Itu pun cuma untuk syuting ala-ala. Ala-ala buat Titi. Yoi. Sekarang ketemu kamu di luar aneh. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Ya? Kamu ngeliat aku di sini aneh gak? Di luar dari Idol? Enggak sih, soalnya kan aku suka banget nonton Nebeng Boy. Cintaku bertepuk, harap yang tak ada. Rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja. Serasa Gali dan Ratna, yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Guys, keliling-keliling di daerah kita sendiri. Iya, best deh. Kamu tinggalnya ternyata deket loh sama aku, Rimar. Kamu anak Tangsel ya? Anak Tangsel. Dari dulu? Dari aku kecil. Oh ya. Aku pikir dulu tuh kamu pas di Idol kamu dari kota mana gitu, enggak, dari daerah mana. Enggak, aku tuh dari BSD, dari kecil banget. Oh, what? Kamu sekolah daerah sini juga? Iya, aku dulu di sekolah Al-Azhar BSD. Oh? Benar-benar dari TK, SD sampai tamat. Kamu kalau bosen ya, bingung mau ngapain di rumah ya? Kamu main ke rumah aku aja, telepon aku, Kak Boy. Rimar ngesot ya, sikap! By the way, Rimar, congrats ya on everything. Amin, makasih yeah. Kak Boy. Pertama, congrats udah menang, oke? Okay? Yeah. Iya. Kedua, lagunya sekarang jadi hit. Alhamdulillah. Oh my God, trending dong. Aku nggak pernah nyangka sih, Kak. Soalnya selama ini kan juga aku belum pernah dilihat sama masyarakat. Terus tiba-tiba melewati Indonesian Idol ini, jadi banyak orang yang tahu aku, yeah. Banyak yang mau support aku, dan mereka tuh benar-benar tulus banget gitu sama aku. Iya. Yeah. Dan asal kamu tahu aja ya, dulu kalau aku lagi Idol, waktu sama kamu, kita suka nanya-nanya orang-orang, menurut kamu siapa yang layak untuk menang? Salah satu nama yang selalu disebut tuh pasti Rimar. Oh, maksud sih? Iya, powerhouse katanya. Technically the powerhouse. Aduh, alhamdulillah. Tapi emang suara kamu paling bagus ya di antara semuanya? Ah? Ya Allah, enggak lah kamu, ya Allah. Semuanya keren-keren. Waktu dan Perhatian itu lagu yang enak banget. Aku juga pertama kali mendapatkan lagu itu seneng banget sih, Kak. Itu lagu Unmesh kan? Lagu Unmesh. Dia nulis buat kamu, apa itu lagu udah ada terus dikasih ke kamu aja gitu? Kayaknya sih lagu udah ada, terus dia gitu dikasih buat kita yang grand finalis Indonesian Idol. Oh. Gitu. Kalau tahun lalu yang si Tiara, Ziva, Leodra, mereka kan punya satu lagu sharing itu bertiga. Iya. Dan kalau ini kamu sharing gak sama Mark? Aku enggak kalau yang ini. Ini kamu sendiri? Iya. Ya, bagus tuh. Sebuah rasa yang bersembunyi di hati, ku pendam sendiri selama ini. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan tuh lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Kamu tahu nggak kalau kita lagi nyetir, bingung mau kemana sama teman-teman ataupun sendiri, kita nyalain itu di radio, kayak nyanyi-nyanyi sendiri tuh enak tau. Aduh, so sweet. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, hey, itu salah. Kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan tuh lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Butuh waktu dan perhatian.
Oh my God. Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Enak. Nomor satuin dong guys. Ayo guys. Enak banget Rimar. Makasih kak. Oh my God. By the way, let's talk about Idol ya. Oke. Ya. Aku sering banget nonton interview kamu di mana-mana. Katanya kamu nggak nyangka bakal sampai situ. Kamu cuma mau ketemu juri artis. Bener. That's it. Iya. Enak banget impianmu. Iya, soalnya mungkin karena udah keseringan gagal ya kak. Kamu pernah ikut apa aja total? Iya, The Voice, X Factor, Indonesian Idol. What? Terus dulu yang Kak Boy juga pernah hostin itu dulu apa ya? Yang Agnes. Oh, Nes Academy. Nes Academy. Dan yang masuk cuma The Voice doang. Yang sampai ke juri artis. Dari The Voice itu aku udah gak pernah ikutan apa-apa lagi. Kenapa? Kecuali males aku gitu. Kayak oh, mungkin memang jalannya bukan di ajang pencarian bakat kali gitu. Yeah, pemikirnya gitu. Cuman aku masih penasaran sama Indonesian Idol. Iya. Jadi tahun 2018 sama yang tahunnya Liodra kemarin itu aku ikutan lagi, cuman juga nggak masuk ke juri artis. Yang di Liodra juga nggak masuk? Iya, nggak pernah masuk ke juri artis. Baru tahun ini aku masuk sama juri artis. Gila. Dan ujung-ujungnya sampai ke paling ujung. Iya, alhamdulillah ya, emang nggak ada yang tahu sih rezeki orang. Oh my God, itulah rezeki orang yang nggak pernah nyerah, Rimar. Iya, alhamdulillah. Coba kalau kamu udahlah, ini bukan rezeki gue. Nggak dari Mar sekarang loh. Tapi aku udah hampir kayak gitu kak. Udah hampir apa? Maksudnya hampir nggak ikutan tahun ini. Udah kayak males gitu. Ya kayak emang udah rezekinya bukan di sini, aku tahun ini nggak usah ikutan gitu. Kalau kamu nggak ikutan Idol tahun ini sih, Indonesian Idol tahun ini yang kehilangan lah. Very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I want it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Keselak. Ajarin aku nyanyi dulu, ajarin. Ayo. Gimana ya? Gimana? Aku harus pemanasan suara dulu kali ya. Iya harus pemanasan. Ayo, panasin suara. Kalau aku sih biasanya. Sai, itu mah yang levelnya udah terlalu tinggi. Iya, jadi apa dong? Atau humming dulu kak, humming dulu. Iya, gimana? Sumpah kamu itu suaranya bagus tau, ih. 1, 2, 3. What don't make me close when no door, I don't wanna hide. Must I imagine you there? Don't walk away from me, no. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Ya jujur ya, Tuhan tahu Rimar. Kamu jadi juri Idol, aku lolos gak? Coba ya, aku audisi di depan kamu. Coba. Oke, Rimar adalah juri Idol terbaru. Takutnya, aku gue deg-degan ya, Jai. Oke, siap ya. And now, the end is near. Jangan ketawa, sumpah keren. Iya, aku serius ya. Aku takut antara kamu. Enggak, beneran keren. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and no,
And no, not me. I did it my way. Semua keren banget, Rin! Keren banget, aku langsung lolosin makanya. Yes! Yes, langsung yes! Benar! Benar, langsung yes! Itu kayak bapak-bapak gak? Kayak bapak-bapak, tapi enak gitu loh. Rimar, setiap minggunya kan kamu turun dari panggung. Minggu depan kan dapat lagu baru. Iya. Ya kan? Mm. Itu gimana sih, what's the process nih? Kamu malam ini nyanyi. Mm. Selesai nyanyi. Kamu dibawa kemana tuh? Pulang? Selesai nyanyi pulang. Naik bus? Naik mobil. Ya barengan-barengan gitu. Barengan, ya? Barengan, iya. Ya, terus? Terus habis itu ya udah sampai kamar. Udah gitu, nungguin besoknya baru song selection. Song selection? Nah. Jadi gimana? Dia kasih lagu, apa kamu pilih lagu? Jadi kan sebelumnya itu kita udah ngasih song list kita. Iya. Udah ngasih song list kita, terus nanti song list itu yang bakal mereka pilihin salah satu lagu dari situ. Oh. Tapi belum tentu juga lagu yang kita kasih itu disetujui gitu. Jadi bisa aja tiba-tiba, Rimar kamu nyanyi lagu A ya gitu. Hah? Oh, oke. Kalau kamu gak tahu? Ya, wassalam. Memang pernah terjadi? Sering. Tapi aku tahu song listnya kamu yang kamu biasa kasih. Apa-apa? Kamu tuh lagu-lagunya serem, moy. Emang apa tuh? Mintanya Barbara Streisand lah. Iya, Somewhere Over the Rainbow. Iya kan? Iya. Lagu-lagu yang sangar gitu. Sedangkan teman-teman yang lain tuh pilihannya kayak pop. Atau... Soalnya emang aku gak tahu lagi. Emang aku dengerinnya tuh lagu-lagu yang kayak gitu, Kak. Jadi benar-benar kamu tuh gak tahu lagu-lagu zaman now. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she won't party, she just can make these flames go higher. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, Aiko, Aiko, ane, Chucky mo fina, anane, Chucky mo fina, ane. Kamu ya, ngeliat aku cover lagu kamu gak kemarin? Iya, keren banget, aku repost. Ada rapnya? Iya. Aku iya. Iseng masukin. Keren banget, sumpah keren banget. Harusnya kita bikin ya? Iya, harus banget dong. Oh my God. Keren banget, sumpah. Kita harus bikin live-nya nih. You know what? I have something. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Okay, remix. I'm sitting looking out the window like damn. Trying to fix the situation that's at hand. You're still running through my mind. I'm knowing that you shouldn't be. I'm on your mind and I'm knowing that it couldn't be. Cause you ain't called, I ain't even a part. I still got a lot of pain, ain't dealt with it all. I've been running around with other chicks, single and they loving it, liking it, but I just want the way they feel. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan untuk lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Asik. Enak gak? Enak banget. Tau gitu mah ada rap dari awal ya. Ya, salah deh. Atau kita bikin versi baru. Gini, bikin versi baru jadi lebih enak. Enggak sih, lagu kamu sendiri udah jauh enak sih. Mantap, thank you Daryl. Thank you Daryl. Makasih Kak. Home sweet home, gue baru selesai syuting guys. Seru banget episode kali ini. Terkuras banget energi gue because it was so fun. I'm hungry now. What do we have? Let's eat. Bagus ya, gue ada super bubur kuah you guys. Gue stok banyak banget, ini enak banget super bubur kuah ini guys. Ini makanan favorit gue akhir-akhir ini. Salah satu keunikan super bubur kuah ini adalah kuahnya guys. Ini terpisah dan ini buburnya sumpah wangi banget. Aromanya beras asli. Yang gue makan sekarang ini yang kuah soto. Dan mereka juga ngasih kerupuk sebagai pelengkap guys. Kalian tahu gak kenapa gue milih super bubur kuah ini sebagai makanan favorit gue? Karena super bubur kuah ini benar-benar praktis bikinnya dan cukup dengan diseduh aja guys. Kita udah bisa langsung nikmatin super bubur kuah. Ini gak pakai ribet dan lebih sehat karena terbuat dari beras asli. Enaknya wah banget pokoknya dan gak bikin begah. Let's eat guys. Gue gak sabar nih, gue lapar banget. Let's eat.